kasih jalan dulu sama Mas Bantai. Kita kasih jalan dulu. Permisi, permisi. Ya, oke. Sambil meninjau stand-stand dari KUKM dan juga sekaligus nanti dari anak bina-bina dari KUKM seperti yang kamu ada berlitu. Jangan lupa tetap semangat, tetap kreatif, memberi yang terbaik. Guten Morgen, good morning. How are you today? I wish you hope. I am with my family, my wife Surya, my first doctor Sri Mulyani, my first son Mr. Gibran, and Yongar, paling malah, bungsu ya. Yeah, this is my son, number 2, Pasha. Today we go to walking, city walk with Mr. Menteri ya, Minister of Tourism, Bapak Mr. Sandiaga Uno. Uno. Kita akan city walk jalan-jalan bareng, jalan pagi, sponsori oleh mungkin spot by Dinas Pariwisata, NR Ponce dan lain-lain, dengan kostum. With the custom baju pesona Indonesia. Let's go Belitung. Nah, Bang Indra, karena tadi enggak kebagian jatah bajunya, kita pakai baju sahabat Sandi UKM ya. Oke. Nah, kita ini yang merahnya ada, jadi putih dan katanya. Yuk, seru itu. Ikutin kita ya kebersamaan untuk hari ini. Start dari mana mulai dulu? Beb, yuk. Oke, Mas. Wah, set deh. Deh. Ramai sekali para peserta bagi. Oke, hari juga ada pembantu yang sudah siap juga kan apa namanya? Kak, siap sini. Kepada peserta. Jadi cukup ramai ya. Ramai sekali. Asli orang Belitung, atau yang paling pandang atau yang seperti ramai. Ini. Ya, ada yang namanya dongnya, seperti apa ceritanya. Ada lihat juga bagaimana antusias dari para masyarakat Belitung untuk para menyambut para wisatawan. Terbukti ya di sini pun kayaknya antusiasnya ramai. Ya, antrian ngambil tiket, antrian juga untuk jadi peserta. Ini bukan waktu, tapi dia kayaknya tidak bukan waktu. Iya, tapi jangan lupa ya. Jadi nanti untuk masing-masing peserta sampahnya mohon diamankan ya. Oh yes. Oke, sadar wisata jadi masing-masing untuk mengamankan sampah ataupun membuang ke tempat sampah yang memang telah disediakan. Yes. Oke, ini yang selalu kita ingatkan. Jadi untuk semuanya tanpa kecuali khusus untuk Anda yang menjadi peserta, baik orang tua, anak-anak, adik-adik kita, jadi kita ingatkan jangan meninggalkan jejak sampah ya. Jadilah kita menjadi budaya yang bersih, jadilah kita selalu inisiatif ya untuk bisa menjaga kebersihan. Bisa dilihat mencerminkan dari diri kita sendiri. Iya dong. Kalau kita ini udah cantik-cantik laga-laga nice. Ini Bang Alek laga-laga. Yes. Nah, itu kayaknya sudah ada tanda-tanda bunyi sirine. Oke, kita menunggu usaha untuk Bapak Menteri yang juga sekaligus nanti akan melihat dan meninjau stand-stand ada, dan juga sekaligus nanti juga beliau akan membuka acara ini, dan banyak sekali agenda-agenda dari Bapak Menteri. Pagi hari ini ada bersama kita, nanti siang kayaknya sudah mulai harus ke ibu kota. Iya, harus merapat ke panggilan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah tentunya ini Belitung ini salah satu menjadi khusus untuk tujuan wisata. Ini keren sekali. Ya. Luar biasa ini Bang Lex ya. Heritage Lake. Nah, kita juga mendengar barangkali lagi pemanasan dulu nih ya, ada apa namanya dari marching band ya, ada yang meniup-niup trompet, silakan juga barangkali dibunyikan biar lebih semarak lagi tuh pagi hari ini. Yes, lagi drum bandnya juga silakan dibunyikan itu deh tanda merah ya, biar lebih semarak. Wow, ini terlihat antusias yang luar biasa, dan terlalu juga lihat di sini ada merah putih. Kita masih merah putih mendengar antusiasnya 78 kemarin. Yes. Oke, okay, dan juga ini memang kayaknya di bulan Agustus kita mengadakan karnaval, biasanya ada pawai, ya kan? Belitung, ya, biasanya ada pawai Tanjung Badan. Tapi khususnya untuk tahun ini kayaknya apa namanya pawainya
bulan Oktober nanti. Nah, dialihkan di bulan Oktober. Mudah-mudahan insya Allah kalau Agustus ya tidak ada, tapi dialihkan di bulan Oktober. Jadi jangan kecewa, khususnya untuk Anda semuanya yang nak nyok pawai pembangunan ya. Oke, ini nantinya di bulan Oktober. Dek, dek, komponen berdiri situ, Dek. Situ, situ, situ. Ini udah berapa puluh ribu ini Bang Alex? Iya, pokoknya audiens. Iya. Ini luar biasa lah pokoknya pagi hari ini. Tapi sekali lagi kita juga mengucapkan khususnya untuk Anda semuanya buat para sponsor. Betul. Dan memang kita sponsornya ada Enerphone saya tuh lihat tuh di baju ibu. Nah, yang sehat ya. Yang sehat. Ini ada sebelah kiri kita ada Enerphone saya. Kita bagi-bagi ya. Dari tim Enerphone saya kita bagi-bagi juga nih. Sudah siap. Iya, lebih kurang ada ratusan Enerphone saya yang akan kita bagi-bagi untuk Anda biar sehat, biar bugar. Oke, langsung aja jadinya Enerphone. Oke, ini ada di sebelah kiri. Nanti kita akan bagi-bagi semuanya, kita habiskan lah. Ya, sembako semoko yang ada kita habiskan. Ya, jangan pulang. Terus juga yang lainnya, yang pastinya untuk Anda ini banyak hadiah-hadiah yang kita bagikan untuk Anda semua, bukan hanya buat kalangan ibu-ibu. Yes, iya, bapak-bapak juga ada hadiah. Saya deg-degan nih Bang Alex yang dapat motor, satu bawa motor dari Yamaha. Layak menjadi orang yang beruntung dan terdepan karena tentunya hadiah utama kita satu unit sepeda motor dipersembahkan oleh Yamaha, semakin di depan tambah 50. Yes. Dan memang banyak lagi sponsor ya Bang Leknya, ada dari Bang Sumsel Bubble ya, berupa sepeda dan tabungan. Betul, kalau Bang Sumsel hadiahnya apa? Sepeda kita membangun daerah kita sendiri, tentunya daerah yang kita cintai. Bang, bang, siap bang. Sudah menabung? Bang, apakah sudah menabung? Ada padu. Sudah.